Aleyküm selam. Buradan bizge. Şeyinizden basalım. Sen! Alaşka Allah şarv olsun. Başlılığım jarasın. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga masih dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang khusus diproduksi untuk mengenang dan memberi penghargaan kepada para pahlawan Kazakhstan, menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan dalam menghadapi penindasan dan penjajahan kekuasaan Dzungar dengan segala keterbatasan. Mereka mampu mempersatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah demi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film Mimbala, Warrior of the Steppe. Berlatar pada abad 17 di Asia Tengah, film dibuka dengan diceritakannya seorang anak bernama Sartai. Di siang itu, seperti biasa dia sedang menggembala ternak dengan sahabatnya yang bernama Zomart, hingga mereka baru menyadari, dari kejauhan terlihat pasukan Dzungar menghampiri mereka. Pasukan itu langsung mengejar mereka. Dan tanpa belas kasihan, akhirnya sebuah anak panah melesat tepat mengenai Zomart. Seketika Sartai mengalami kebimbangan, kemudian dia memutuskan untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi dari para tentara itu. Di saat yang sama hujan deras langsung turun membasahi savana itu. Dan betapa terkejutnya saat Sartai melihat desanya porak-poranda karena dihancurkan oleh para tentara Dzungar. Hingga di saat yang bersamaan dia harus menerima kenyataan saat orang tuanya dibunuh di depan matanya sendiri. Dalam situasi yang mengerikan itu, kemudian pamannya yang bernama Nazar langsung membawa Sartai serta keluarganya yang tersisa untuk melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Hingga singkat cerita 7 tahun kemudian, mereka terlihat sudah tinggal menetap di sebuah hutan yang berada di lereng pegunungan. Terlihat kini pemuda itu telah beranjak dewasa. Mereka adalah Sartai serta sahabatnya Taimas yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Juga Korlan remaja wanita satu-satunya yang berkarakter pemberani layaknya seorang pria. Paman Nazar mulai menyuruh para keponakannya itu untuk giat melatih fisiknya demi bisa mengasah skill bela diri serta antisipasi jika suatu saat mereka berhadapan dengan para pasukan Dzungar. Mereka juga dijadikan tumpuan oleh para orang tua dan anak-anak di desa itu, diandalkan sebagai pemburu untuk memenuhi kebutuhan makanan demi keberlangsungan hidup mereka. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, bermaro. Dan karena melihat mereka sudah dewasa, saat itu Paman Nazar berniat mengajak mereka untuk menghadiri acara tradisi perayaan tahun baru, bertempat di sebuah desa yang jauh dan dipimpin oleh sahabatnya yang bernama Rakimzan. Di sana mereka disambut layaknya tamu kehormatan. Kemudian Sartai, Taimas, dan Korlan senantiasa berbaur dengan akrab sebagai saudara sesama muslim. Di sana juga terlihat putra tertua dari Rakimzan yang bernama Kasim dan mempunyai seorang adik perempuan bernama Zere. Di tempat itu pula ternyata untuk pertama kalinya Sartai merasakan ketertarikan kepada Zere, tapi perasaan itu seketika musnah saat mereka tiba-tiba didatangi oleh tentara Zungar yang diketahui sangat akrab dengan Rakimzan. Karena Sartai dan Taimas menilai bahwa Rakimzan bersama warganya telah melukai hati mereka, hingga dengan lantangnya Taimas menyebut Rakimzan sebagai pengkhianat yang bersedia menjadi pelayan untuk tentara Zungar. Karena memang tak dipungkiri, mereka masih merasakan sakit hati yang sangat mendalam terhadap pasukan Zungar, dan mereka bertekad untuk berjuang sampai mati demi bisa mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya. Hingga masalah datang saat Sartai dan Taimas akhirnya menyampaikan sebuah rahasia kepada Korlan, bahwasanya beberapa hari yang lalu mereka berdua telah membunuh dua orang tentara Zungar yang sedang berpatroli di padang rumput. Mendengar hal itu, Korlan sepakat untuk menjaga rahasia ini kepada Paman Nazar dan memutuskan untuk ikut melakukan aksi demi melawan tentara Zungar dengan cara dan strategi mereka sendiri. Setelah mereka berhasil membunuh tentara Zungar yang berkeliaran di padang rumput, di hari yang sama mereka bertemu dengan satu keluarga yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Sabit. Diketahui mereka sedang dalam perjalanan mengungsi dan menyelamatkan diri karena desanya telah dihancurkan oleh Zungar. Mendengar kesamaan nasib yang mereka alami, akhirnya Sartai dan Taimas sepakat untuk mengajak Sabit beserta keluarganya untuk tinggal di desanya. Hingga singkat cerita, Sabit mampu beradaptasi dengan cepat dan bersedia ikut berjuang untuk melawan tentara Zungar. Mereka berhasil melumpuhkan kelompok-kelompok kecil tentara Zungar yang berpatroli di sekitar desanya, hingga berhasil merampas kuda-kuda mereka untuk dibawa dan dimanfaatkan. Tapi saat mereka sedang menggiring kuda hasil rampasan itu, di sebuah lembah mereka bertemu dengan sekelompok pasukan asing. Ternyata itu adalah pasukan Kazakhstan yang dipimpin oleh seseorang bernama Boribai dan sedang dalam perjalanan menuju barat untuk menghadiri pertemuan besar para sultan yang akan membahas rencana penyerangan melawan Zungar. Walaupun Sartai dan Taimas menolak untuk ikut bersama mereka dan hanya meminta untuk menukarkan kuda mereka dengan beberapa senjata. Hingga singkat cerita, beberapa hari kemudian, pasukan Boribai telah sampai di kamp Sultan Abul Khair yang saat itu mereka sedang mengadakan pertemuan bersama para sultan lain yang berada di wilayah Kazakhstan demi menyamakan persepsi mereka. Walaupun dalam prosesnya sempat terjadi kebuntuan, karena sebagian sultan menyarankan untuk berdamai dan memberikan wilayah Kazakhstan kepada Zungar. Hingga akhirnya, dengan tegas Tolebi sebagai pemimpin rapat menyatakan bahwa mereka akan tetap berjuang melawan Zungar dan menunjuk Sultan Abul Khair sebagai komandan tertinggi yang memimpin tentara mereka. Tentu dah. Atang.
Sementara di tempat lain, Sartai, Taima, serta Sabit mempunyai rencana untuk kembali menemui Rakim Zan dengan tujuan untuk meminta maaf atas perlakuannya tempo hari. Terlebih Sartai ingin menyatakan perasaannya kepada Jere. Tapi sesampainya di sana, ternyata mereka malah kembali bersitegang dan saling menghujat satu sama lain. Karena Sartai dan Taimas masih menganggap bahwa Rakim Zan bersama pengikutnya adalah pengecut yang bersahabat dengan Zungar. Şırağım, sen olsun ben ikinci ret. Hingga saat mereka hendak pergi, tiba-tiba seorang pemuda bernama Ilyas datang menghampiri. Dia adalah seorang guru pengajar yang saat itu menyatakan untuk ikut bergabung bersama Sartai karena dia melihat visi dan semangat mereka untuk berjuang melawan Zungar. Berkat bergabungnya Ilyas, saat itu mereka mendapatkan sebuah informasi penting dari Rakim Zan tentang sebuah benteng bernama Benteng Akzar yang digunakan para pasukan Zungar untuk dijadikan markas. Atas informasi itu, Sartai berinisiatif untuk melakukan sabotase di benteng tersebut demi bisa melumpuhkan pasukan Zungar dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian Ilyas memberikan saran untuk pergi ke sebuah tempat perniagaan bernama Sagal Bazar demi bisa mengumpulkan informasi yang lebih banyak. Tempat itu merupakan pusat jual-beli warga Kazakhstan yang saat ini terus dipantau dan dikuasai oleh pasukan Zungar. Dan tanpa buang waktu, Sartai, Taimas, dan Sabit langsung memasuki tempat itu. Ternyata di sana mereka mendapatkan sebuah fakta pahit, karena banyak sekali warga Kazakhstan yang dihukum dan dijadikan budak untuk diperjualbelikan. Hingga dari sana Taimas mendapatkan informasi bahwa esok hari 20 tentara Zungar akan mengawal kafilah dan budak-budak yang akan dijual ke tempat lain. Saat itu pula Sartai mendapatkan sebuah rencana untuk menyuruh para budak melakukan sabotase, karena rencananya mereka akan menyerang rombongan secara mendadak dalam perjalanan esok hari. Hingga singkat cerita, keesokan harinya di tengah panas terik itu, dengan kompak mereka memberanikan diri untuk menghadang rombongan pasukan Zungar yang ternyata dipimpin oleh Ayur, anak seorang komandan bernama Zonon Batur dan selama ini bersahabat dengan Rakim Zan. Tanpa buang waktu, akhirnya Sartai menyatakan bahwa dia menantang Ayur untuk bertarung satu lawan satu demi bisa membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Hingga atas hal itu, dengan sigap Ayur membuktikan keberaniannya dan bersedia menerima tantangan itu. Tanpa disangka dengan sekali gerakan, ayunan kapak milik Sartai tepat mengenai dada musuhnya. Hingga seketika Ayur langsung meninggal di tempat, membuat pasukan Zungar lainnya naik pitam dan langsung melakukan penyerangan. Tapi atas bantuan para budak yang sebelumnya telah dibekali dengan senjata, akhirnya mereka mampu mengalahkan pasukan Zungar, walaupun beberapa orang berhasil melarikan diri dan mengabarkan kejadian itu kepada Zonon Batur. Dari sana pula Ilyas dan Sabit berhasil mendapat informasi dari seorang tentara Zungar bahwa mereka akan mengirimkan surat penting kepada pasukan yang berada di Benteng Akzar. Walaupun masalah terjadi karena Taimas tak terima saat Sartai memutuskan untuk melepaskan tentara itu. Keesokan harinya Sartai bersama yang lainnya telah sampai di Benteng Akzar. Seharian itu mereka mencoba mengamati tempat itu demi bisa menyusun strategi penyerangan. Sementara di tempat lain, ternyata Rakim Zan diperintahkan untuk menemui Zonon Batur, seorang komandan perang sekaligus ayah dari mendiang Ayur yang meninggal di tangan Sartai.
Atas kematian anaknya itu, Jonon meminta Rakimjan untuk menangkap dan membunuh Sartai. Walaupun saat itu Rakimjan hanya terdiam karena dia berada dalam sebuah dilema. Sementara di kubu kelompok Sartai terjadi masalah yang semakin mengerucut. Karena ternyata Taimas merasakan kecemburuan dan tersisihkan oleh dominasi kepemimpinan Sartai. Hingga dia berencana melakukan siasat buruk untuk bisa membunuh Sartai secara diam-diam. Tanpa buang waktu, Taimas langsung berpura-pura mengajak Sartai untuk pergi ke desa Rakimjan. Tapi saat dalam perjalanan, di tengah padang savana itu, dia tega melesatkan anak panah tepat mengenai punggungnya. Lalu Taimas kembali ke desanya dan memberitakan sebuah kebohongan bahwasanya Sartai telah dibunuh oleh tentara Jungar. Walaupun faktanya, di malam harinya Sartai ditemukan oleh penduduk desa Rakimjan dan berhasil diselamatkan. Di saat yang sama, ternyata Rakimjan memutuskan untuk pergi berpindah dari desa itu karena memang dia memilih untuk menyelamatkan Sartai daripada harus membunuh dan menyerahkannya kepada Jungar. Pada hari itu pula di kamp pasukan Sultan Abul Hair yang bertempat di Anyrakai, saat itu Tolebi memperkenalkan seorang prajurit bernama Abul Mansur atau dikenal dengan sebutan Ablaikan, putra dari almarhum Sultan Wali Korkem, di mana saat itu beliau memutuskan untuk ikut bergabung bersama pasukan Sultan Abul Khair. Atası Ablay'ın ağzına düşkündü. Selam berip aldığınızı körgenim. Asavayğırday. Jalına kol tigizer emes. Sementara di kubu Jungar yang dipimpin Galdan Seren, saat itu mereka melakukan rapat besar untuk membahas rencana penyerangan rakyat Kazakhstan. Dan di waktu yang sama, ternyata Paman Nazar tiba di desa Rakimjan untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan. Lalu tanpa disangka, akhirnya Rakimjan mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan Sartai dari masa-masa kritis. Hingga akhirnya mereka pun ditakdirkan untuk bertemu kembali. Walaupun saat mendengar hal itu, Taimas langsung pergi entah kemana. Keesokan harinya, rombongan Rakimjan beserta semua keluarga dan warganya berangkat pergi meninggalkan desa demi mencari tempat yang lebih aman. Mereka pun dikawal oleh Korlan, Sabit, serta Hasan. Walaupun saat itu Kasim diperintahkan Rakimjan untuk menunggu seseorang. Dirasa sudah merasa aman, akhirnya Korlan memutuskan untuk berpamitan kepada Rakimjan dan kembali ke desanya. Tapi di saat yang sama, ternyata Zero memutuskan untuk kabur dari rombongan dan mengikuti Korlan secara diam-diam demi bisa menemui Sartai kekasihnya. Rakimjan yang baru menyadari hal itu langsung bergegas pergi menyusul putrinya. Dengan dikawal beberapa orang, akhirnya mereka berhasil membawa Zere untuk kembali bergabung bersama rombongan nomaden itu. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dikepung oleh tentara Jungar yang memang sengaja memburu dan berniat membunuh Rakimjan lantaran dianggap sebagai pengkhianat karena menolak untuk menyerahkan Sartai. Hingga pertarungan pun terjadi begitu sengit dan akhirnya Rakimjan meninggal di tangan pasukan Jungar. Come on.
Melihat kejadian itu, Korlan bersama timnya langsung membantu pertempuran. Walaupun mereka kalah jumlah dan memutuskan untuk mundur demi menyelamatkan Zere, hingga kejar-kejaran pun terjadi. Dirasa tak sanggup untuk memaksa kudanya terus berlari, akhirnya Sabit dan Hasan memutuskan untuk mengorbankan diri demi bisa menghambat laju pasukan Zungar dan menyelamatkan Korlan serta Zere. Walaupun pada akhirnya pasukan Zungar tetap berhasil mengejar mereka, karena kuda milik Zere tak mampu lagi untuk berlari. Kemudian Korlan memberikan kudanya dan menyuruh Zere pergi menuju desanya, sementara dia mengorbankan diri untuk melawan pasukan Zungar sendirian. Di tempat lain ternyata Taimas kembali ke desanya dengan maksud untuk membawa ibunya pergi dari sana. Tapi di saat yang bersamaan Paman Nazar memutuskan untuk menghukumnya karena kini semua telah mengetahui bahwa Taimas yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sartai. Di hari itu pula Zere berhasil kembali ke desa. Dia pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Dan sesaat setelah itu, tiba-tiba Kasim bersama pengawalnya datang untuk memberikan informasi penting tentang perang yang akan dilakukan rakyat Kazakhstan esok hari. Dari sana pula Sartai akhirnya memberikan pengampunan kepada sahabatnya Taimas dan membiarkan dia pergi untuk mencari jalan kehidupannya sendiri. Dan di malam harinya Kasim akhirnya memberikan restu untuk menikahkan adiknya Zere bersama Sartai demi mengabulkan wasiat almarhum ayahnya. Walaupun saat itu dia menyadari bahwa kemungkinan buruk akan terjadi esok hari karena Sartai memutuskan untuk ikut berperang. Jortkanda joldarın bolsun. Kansıragan yerimdi kalınca odan tasartıp. Hingga keesokan harinya, di pagi itu Sartai bersama rombongannya langsung berangkat menuju medan perang yang bertempat di sebuah lembah bernama Anyrakay. Dia berhasil menghimpun para pemuda dari berbagai daerah, termasuk dari Turkistan, Ural, Oil Bayanul, dan Salkar. Semua sempat terlihat gentar saat mengetahui jumlah tentara Zungar yang berkali-kali lipat lebih banyak dari tentara Kazakhstan. Tapi Sartai mampu meyakinkan dan memberikan semangat pada pengikutnya untuk tetap berani dan mengikhlaskan pengorbanannya demi membalaskan nyawa rakyat Kazakhstan yang telah gugur. Hingga saat mereka melihat peperangan yang sedang berlangsung, dengan mengucapkan kalimat takbir tanpa henti, Sartai memerintahkan semua pasukannya untuk maju dan ikut bertempur ke dalam peperangan. Ne?
Walaupun di awal penyerangan, ternyata Kasim berhasil dilumpuhkan oleh tentara Dzungar hingga akhirnya dia gugur dalam pertempuran itu. Sementara para petinggi Dzungar di bawah komando Lufsan Daisin hanya menonton peperangan itu dari kejauhan. Hingga setelah sekian lama bertempur, tanpa disangka pasukan Kazakhstan yang dipimpin langsung oleh Sultan Abul Hayr berhasil membunuh dua jenderal besar dari pihak Dzungar. Hal itu membuat Daisin gentar dan tak lama kemudian dia memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Di saat yang sama, Sartai beserta pasukannya berinisiatif untuk merebut bendera Dzungar yang berada di atas bukit demi bisa mendeklarasikan kemenangan dalam peperangan ini. Tapi saat itu pula mereka dihadang oleh pasukan infanteri terakhir dari Dzungar hingga menewaskan banyak orang di pihak mereka. Betapa terkejutnya Sartai saat menyadari bahwa Taimas diam-diam telah menyelamatkannya. Dan dalam kondisi sekarat, Taimas mengutarakan pesan terakhirnya bahwa kini dia telah berhasil menebus kesalahannya. Walaupun sesaat setelah itu, Sartai juga berhasil dibunuh ketika dia berusaha untuk merebut dan menurunkan bendera Dzungar hingga akhirnya rakyat Kazakhstan mendeklarasikan kemenangannya. Beberapa bulan kemudian, scene berpindah saat memperlihatkan Paman Nazar yang waktu itu telah berpindah dari desa lama dan membangun desa baru di sebuah padang sapana. Dia ditemani oleh Zere yang sudah dianggap sebagai menantunya untuk menjalani kehidupan yang baru. Walaupun saat ini dia telah menjadi janda karena Sartai telah gugur dalam peperangan. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.